tahun ini kita jawab jalan 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 jalan. Okey. Okay. Saya jadi presiden. Lagi. Lagi perkara pembangkit lah, apa lagi perkara pembangkit? Kau eh. Ah, Bok Alwi tu. Presiden. Lagi siapa dia lagi? Presiden Bok Alwi. Oh, boleh. Boleh. Ni kira presiden. Apa dia setuju akan langit? Okey. Kalau siapa setuju akan langit? Setuju. Okey. Setuju. Kalau dalam eh, belum AGM lagi lah. Pemilihan, pasal kita buat pemilihan ni lah. Dalam AGM ni. Okey, kalau kita cadangkan lalu lah. Okey, kalau kita buat kita buat list lalu pemilihan siapa dicalonkan, siapa presiden dan sebagai undi-undi melalui WhatsApp lah kawan. Yang ni ada ni ke ada AGM ni ada tanding ke? Ya. Ada tanding ke? Ya. Ada tanding ke? Ya. Nak lepas jawab kita belakang ni tak suri sabut lah. Hanya tak payah lagi. Agak lama tak ajak tadi. Lama kata. Eh, dia mahu kecek cakap baru tadi. Mereka GPSM ke apa tu. Masalahnya kita punya period. Tan. Doa orang kata tan. Yo, tepu. Tepu. Dua tahun. Mana kita kena latih lah. Kena pelatih kan. Kita ada pelatih kan. Latih orang lama kan. Lagi baru tu. Itu pula lah. Pula lah. Tak ada peran. Sekarang kita ambil. Kita yang sepatutnya untuk PKP. Kita extend. Kita punya AGM. Kalau RUS tanya sebab kita tak ada buat AGM. Sebab PKP. Itu biasa. Itu memang. Sekarang dia punya tempo. Office barrier sudah habis. Dan bertambah. Jadi kita kena buat pemilihan lah. Buat pemilihan baru. Baru tahu. Dah 2 tahun? Dah 2 tahun memang lah. Dia sudah automatik. Dia sudah automatik. Lama pun memang tak masalah. Semua dia punya prosedur. Dia punya, dia sebab benda tu 2 tahun daripada RAS punya syarat lah. Dia memang 2 tahun tu memang kena, memang kena buat untuk pemilihan. Benda tu kita kena, benda tu yang kita akan submit pada RAS tu. Dia mana? Dia pun nak. Lepas tu, bank pun nak setiap 2 tahun. Bank pun setiap 2 tahun. Okey, kalau ni maklumnya asalnya ni. Habis tak sihat. Jawatan presiden tu dia nak lepas lah. Tak awalnya penimpala orang cara kebetis ni. Dia nak lepas jawatan tu. Itu nanti AGM dulu lah. Nanti AGM. Tak perlu bincang ni. Okey, ni nak suruh bahaya dulu. Laki kata Allah. Oh ya, aku tak tahu. Oh tidak, dalam AGM yang meeting ni. Nanti baru dia usul ke. Benda tu. Memandangkan kita dalam kadar PKP ni, PKPB ke apa ni. Kalau kita buat dalam telefon tu. Calon-calon untuk presiden siapa nak pilih siapa biar ada WhatsApp dalam WhatsApp lah ke mana apa? Tak boleh. RS tak boleh buat dalam sistem online. Sistem online tak boleh. So RS nak dalam AGM. Sebab dia kena kira berapa ni. Batu itu yang kita akan bawa kertas kerja tu, kertas kerja tu baru kita musyarak tu. Jadi yang tu baru kita bawa pada ni. Secara online tak boleh buat undi ya? Nah. Waktu tu undi yang betulnya memang tak boleh. Tapi mungkin cadangan pun kecumak ni EJK bayangan, ada EJK bayangan ni lah. Supaya kita bayangan ada kita boleh. Ada dok kerajaan yang baru. Itu boleh lah buat. Lepas tu bila siapa? Lepas tu boleh kita masuk. Bila siapa? Kalau masuk ya kita follow. Ni boleh isi lalu tanah lalu. Awak nak pakai siapa ni? Awak nak calon siapa ni? Dengar ni dulu. Getah nguni masuk kita lah. Calon presiden siapa? Nama ditulis lalu. Okay. Timbalan siapa? Pasal tak suwi. Kelai kabuk. So, patutnya berlaku sentuh hega pun nak mengelakkan itu. Tapi, biasa dia ada cadangan. Siapa yang pecada, siapa yang... Ya. Jadi, itu dah lah buat macam tu. Itu dah okay. Bagi pengalaman hamba lah. Pengalaman itu lah, macam ni je kemak. Okey, macam ni ni hamba rakyat daripada pengalaman hamba.
benda tu hamba kata. Nanti dak syarat-syarat ni RF punya abang hamba baru tengok RF. Sekejap. Ya, lepas tu pandi kita bang abang eh kita nak masuk dari sampai tu kita termasuk dalam telefon dulu supaya ada cadangnya ada gapo tu nama dia ada tulis. Kita akan masuk sini dia akan pilih siapa-siapa tengok siapa menit tu. Dia nguni tu nguni dalam dewe. Tapi maklumat tu kita tahu lebih awal pasal kita masuk dalam telefon. Satu tak jelas dah. Maklumat tu tak jadi masalah lah. Maklumat supaya nama pencadai ada dah, nama penyokong dia ada dah, patut pengundiannya berlaku masa dia masuk tu di bawah dia tanda. Gini kita takut jadi orang kata kronik. Itu satu kita takut jadi kronik. Kita tak suka jadi kronik. Meme. Dia kata kronik. Kita panggil minta siapa lagi. Ha. Cadangnya. Calon-calon untuk presiden siapa nak pilih ke apa biar ada WhatsApp dalam WhatsApp lah ke mana apa? Tak boleh. RS tak boleh buat dalam mesin start online. Sistem online tak boleh. So RS nak dalam AGM. Sebab dia kena kira berapa bama ni. Lepas tu itu yang kita akan bawa kertas kerja tu, kertas kerja tu bawa kita musyarak tu. AGM tu bawa kita bawa bawa ke dia ni. Secara online tak boleh buat undi ya? Waktu tu undi yang betul ni memang tak boleh. Tapi mungkin cadangan pun jadi mak ni EJK bayangan atau EJK bayangan ni lah. Supaya kita ada ke kerajaan baru. Itu boleh lah bahasa. Lepas tu bila siapa? Lepas tu bila kita masuk. Bila siapa? Kalau masuk yang kita follow. Ni boleh isi lalu tanah lalu. Awak nak pakai siapa ni? Awak nak calon siapa ni? Tengah ni dulu. Ketah nguni masuk kita lho. Calon presiden siapa? Nama dia tulis lalu. Okey. Timbalan siapa? Pasal tak suwi kelai kabuk. So patut tak berlaku sentuh hega pun nak mengelak ke itu. Tapi dia ada masyarakat. Biasa dia ada cadangnya. Siapa yang itu ya dalam buat macam baca itu dah okay. Bagi pengalaman hamba lah pengalaman itulah jadi dia kemak okey jadi ni hamba rakyat daripada pengalaman hamba benda tu hamba nanti dak syarat-syarat ni RF punya abang hamba baru tengok RF sekejap ya, lepas tu pandi kita bang abang eh kita nak masuk dari sampai tu kita termasuk dalam telefon dulu supaya ada cadangnya ada gapo tu nama dia ada tulis kita akan masuk sini dia akan pilih siapa-siapa tengok siapa menit dah. Dia nguni tu nguni dalam dewe. Tapi maklumat tu kita tahu lebih awal pasal kita masuk dalam telefon. Satu tak jelas dah. Maklumat tu tak jadi masalah lah. Maklumat supaya nama pencadai ada dah, nama penyokong dia ada dah, patut pengundiannya berlaku masa dia masuk tu di bawah dia tanda. Gini kita takut jadi orang kata kronik. Itu satu kita takut jadi kronik. Kita tak suka jadi kronik. Meme. Dia kata kronik. Kita panggil minta satu lagi. Ha. Jadi masuk tu memang sementara yang meeting. Pembetengi gapo-gapo muni siap dok. Munggu kita atas dok dalam telefon. Cadangnya di bawah dalam telefon lah. Nguni nya situ lo dok dalam dewe dok. Jadi tak timu masalah kroni gapo-gapo. Pasal terbuka. Dia tengok dalam telefon. Oh dia ni sokong dia ni, dia ni sokong ni. Dia ni sokong ni. Tak ada masalah kroni bukan pilih secara rahsia. Dia pilih terbuka, dari telefon semua orang boleh tengok. Semua kita tulis sini, calon-calon tu, hak telefon di mendapat pencadai dan penyokong,
Eh, dengar berlaku tak di sana tu? Di sana tu dengar tak? Dengar. Oh, saya pun nak makan. Tak dengar macam gemak kata ni. Masa AGM tahun lepas tu, yang buat tahun lepas tu, Samik kau dengar eh? Tak buat. Ya, tu tak ada PKP lagi. Yalah. Dengar macam gemak kata ni. Nak buat link melalui telefon. Atau tu buat AGM tu, nama-nama sediak nama dah ada. Aku mana? Cuba try balik mana cakap mak. Ya. Yeah. Try balik. Ni kita nak buat pemilihan. Betul lepas pun tak ada nombor akaun, tak ada apa kau. Kalau gawe lama-lama ni balik. Jadi kita minta dulu kerjasama daripada ahli nak pilih calon presiden siapa, pencadang siapa, penokong dia siapa. Tapi atau pangkat jangan apa. Kita ke bawah ada ahli dia yang pilih dia ni sama berapa-berapa orang. Pilih dia ni sama berapa-berapa orang. Maka dia tu bisa ke sebagai pengganti AJK kita dia ada. Lagu mana? Ah tu tak penting. Ya. Dia jadi macam penjiwa. Sudah mending kena buat. Ayo macam penjiwa tu. Ada ahli gi buat report RF. Nama tu kena masuk belakang 7 orang breklis nama lah ni. Apa 2 tahun. Tak boleh nak tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. 7 orang breklis lah ni. Dekat pun. Saya tak nampak. Saya nampak cikgu mak cakap masuk dia dia nak suruh orang yang bagi nama selarat bukan pilih lagi. Tapi ada timbul banyak masa macam dalam tu orang fikir macam yang lebih ekonomi lah buat aja. Jadi bila kita ada bagi nama orang lain ada nama lain dia pun tak. Apa? Ha. Nama lagi. Jadi dia pun nama dia nak pakai dah. Hai, dah dia pakai untuk kereta. Bagi kita tak ada rumah untuk anak. Tapi bagi orang lain. Anak dia amo cadel lah kita balik ke asal lah yang basic lah yang lama-lama. Hari tu baru dia buka cadangnya dah untuk sebab benda tu nanti cikgu mak tu bagus tapi cuma akan jadi isu. Jadi isu akan benda tu akan jadi confirm benda tu. Jadi kita balik pada baik manual pada dulu macam biasa. Bila orang buat laporan dekat apa? Mati kita nak jawab. Tu cikgu mak ke kata cikgu mak benda ni RF dia nak baca dulu dia kata. Sekarang ni bila kita masuk nama gapo pemilih eh kawat telefon tu muka gitu sekarang okey pemilih gapo berlaku dalam kertas kita tu kita buat telefon dulu okey kalau ROE tanya enggak mau guna online ni kertas tu dia kena tanya ada saya dulu buat company dia cadang dia setuju yo memang benda tu kita boleh buat dalam tu. Tapi jadi isu pula. Kertas ni, tanda tangan ke apa, boleh nego. Kalau kita ada benda tu, kalau nak buat gapo-gapo dalam dunia. Itu kita kena fikir tu dulu. Sebab akan datang masalah tu akan timbul. Macam pejiwa dulu. Berapa pejiwa kena ban dia punya RM. Sebab ahli dia fikirkan benda tu. Pejiwa tu dia ada masalah. Pasal dia tak buat. Dia tak buat. Satu tu tak ada. Dia register tu. Sebab dia ada petikaikan dari segi Pok Ian tu, Pok Ian yang bawa kes ni ramai-ramai. Gek Pok Ian lah ramai-ramai. Pergi pada RF. Dia punya silap dia. Daripada sesi meeting tu, benda isu dia kita jadi benda tu lama. Cintanya tu Pok Ian kata mana? Presiden dia dipilih siapa-siapa orang dia nak.
Bukan ngundi. Dia buatkan salam. Sebab tu dia satu. Itu yang kita takut. Lah ni kita, kita ada dalam kita putih. Kita putih ada. Awak terpula. Kerunya, kerunya mesti ke saya. Apa-apa keru, keru kita dah. Kita tak tahan. Ngundi sebelum ni akak tangih ada. Ngundi sebelum ni akak tangih. Sebab dari segi dari kita putih-putih ada. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Tapi tak jadi isu. Support itu ya. Ni. Ada tanda tangan boleh tinggu lagi apa? Kalau kita pergi meeting dalam mesyuarat, akak tangan siapa sokong Abang Zul? Atau akak tangan siapa sokong Abang Zul? Akak tangan. Bukti tak ada. Bila yang itu ya, luar negeri kita putih ada. Nama ada sekian nama dia ada. Nama dia putih itu, nama dia ada. Selama mungkin yang kita buat lagu itu, saya gemar. Tak ada lagu itu. Dalam keadaan biasa. Masalah-masalah ni nama dah ada. Tak. Nama ni sekian ada. Tak. Contohnya, apa yang ini? Apa ni? Ada pencadang lain nak jadi itu. Jadi dia dah boleh jadi masa bila tu dah ada dah nak buat okay. Saat akhir contohnya ini. Kita acara Abang Wen. Abang Wen cadang Abang Izani. Dua nama. Abang Izani pula cadang King. Tiga nama. Saat akhir. Saya kata yang kita buat. Ha. Jangan cerita pun. Kita lah. Kita pun tak jawatan. Jom. Boleh ya? Ha. Boleh, boleh. Mana-mana apa yang... Dalam pilihan raya. Calon, calon. Calon, UMNO dengan Pak. Nak masuk PBN, nak masuk DAP. Tama-tama-tama-tama. Buat Ambo, daripada segi pengalaman Ambo, Ambo dia cerita. Tapi kalau nak buat awak baru... Sebelum ni, King, jamin sebelum PKP belakang. Tak ada, tak ada. Kalau nak buat benda baru, nak buat benda baru, terpulih. Ambo tak ada masalah. Ambo ikut je. Ambo takut. Ambo takut, memang Ambo takut. Ambo dah takut, sebab pengalaman. Okey. Sebab... Tak, sebab tak semua usuhnya kena. Ambo tak tanggungjawab. Ambo takut. Okey. Kata tanya jawab lagi. Okey. Lagi 10 minit. 10 minit lagi. Ambo awal-awal Ambo tadi habis. Semua. Takut benda jadi akhir-akhir. Okey. Sekarang kita ada dua usuh lah, pendapat lah. Tak ada pendapat kejemak dan lain-lain. Sekarang tak ada keputusan, kita undi lah. Siapa nak ikut kejemak kat tangan? Siapa nak ikut kejemak? Oh, tu kena undi lah. Kejemak kena kata apa dah? Sekarang ni, tak ada kesempatan. Sekarang ni, okey. Boleh kata kau punya tiket. Untuk tinggal di kami. Dari suca semua, kita siapa? Adik-adik. Kau nak lagi? Cuma cadangnya cikgu mak tu memudahkan lah senang cepat. Cuma takut jadi masalah akan datang. Bila kita dah ada jawatan, bila ada jawatan, kalau pas hati macam ni, ada orang bagi cucu nak kan, itu jadi masalah. Lepas kita nak jawab. Lepas satu lagi macam masalah. Buat kertas ni, tiba-tiba dia tak mari AGM. Dia tak sah dah. Tak sah. Cadangan tak sah. Itu jadi masalah. Bila benda tu kita dah dilatih. Kita dah jadi timbalan presiden ke apa, kita dah latih. Apabila ada kes ni orang, salah seorang dia tak puas hati, puak kita cuci dulu. Kita ni nak jawab ni, masa dah lagi jawab ni, kita hot tu satu. Jadi sakut. Itu kita sakut, kita takut. Itu yang kita nak macam mundi ni, kita nak biar ada orang kat situ. Ada orang ni, satu sama dua, satu tong begini. Okey. Ni apa wei? Ni, mundi dah ni. Apa wei? Apa wei? Dan ni nama kita masuk dalam telefon untuk dia pilih. Rasa kumpul kita semua ok lah. Tapi masa meeting tak boleh. Masa meeting tak boleh. Itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Ketah mundi tu kita pergi masa kita masuk. Ah, lagu mana? Ah, dah.
itu atasnya pendapat kan itu yang terjadi tu. Kedumak mempertahankan dia punya pendapat. Kalau lain yang pendapat dia tu kita bagi lah. Kalau dari ni, nak pilih yang mana? Kedumak dia boleh nak sekitar untuk kedumak. Agar ni kita kata ni kita ni dia macam ni lah. Macam cik rumah saya nampak. Jadi ada proses tu. Macam cik rumah saya nampak. Dia bagus kali ni. Tapi talian tu tak boleh. Cuma surat ketah tu. Macam ketah cik rumah buat tu. Bagi pada orang yang mari tu, tu okey. Itu okey, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Itu pasal dalam AGM. Sebelum pada AGM kita nak buat awal. Tak boleh. Dia tak boleh. Tak terima. Waktu kita tak terima. Sebabkan RS tak terima benda tu. Kalau kata hari ni cik rumah pergi masuk Dewel, bagi surat ni. Dia mesti boleh. Dia ada nama dia masuk. Masa dia ada nama dia ni dia pun dia nak senara nama dia lah. Ni tak ada masalah. Pasal ada nama apa ya? Tak ada. Akan masuk, okey, dia ni cadang dia ni, dia ni cadang dia ni, ada pun macam ada apa, okey. Ha? Namun dia kata tu lingga telefon ni. Memudahkan urusan di dalam dewe. Dalam dewe boleh, dalam talian memang tak boleh. Kat dewe rumah bagi surat. Bagi kertas sampai balon kita ni tak boleh. Okey. Sekarang ni kita meminta cadangan siapa jadi presiden. Ha, kena ada orang bangun untuk itu tadi. Tak tahu siapa. Macam biasa. Macam biasa. Ha. Dan ini kita tahu waktu itu lebih awal. Tahu ke? Tahu. Nama hak siapa nak cadang-cadang. Kalau cadang-cadang. Ha. Dia tak mari, orang cadang tak mari, masa mundi tu terbatas cadangnya dia. Makna ngerti dia nak kita bagi dia tarik tu, cadang tu petak register lah. Ha. So, kita bagi tu masa, seminggu kita buat mencadang. Katalah orang tu mencadang, dia kena bagi tahu siapa yang sokong. Cadangan dia, daripada saya cadang Jokowi. Okay. Cadang tu sokong dia siapa. Orang masuk pintu, dia kena pakai orang yang sokong. Kau tani kan, saya kena pun tulis lah. Saya sokong, dia cadang tak boleh. Tak ada hal. Memang kita, tapi kita tahu sesuatu. Dia belum ada meeting, belum ada musyawarah, belum buat perbubaran. Nama pencadang dengan itu dah ada dah dari telefon untuk talian tu kita tak setimo. Tu kita tak setimo. Pencadang yang tu kita tak boleh timo tu. Pencadang dah siap dah nama orang. Lepas tu hoknya orang Lepas tu orang pakar hok nak kira ketah pula tu siapa dia jo kira ketah. Orang jawatan lama ada ni pun. Jatuh lah dia tak tahu lagi. Masalah takut jadi baca orang petikai ke oh dia ni kira salah ni nak mentok kroni dia lah tu jadi masalah. Kalau masa orang masuk dah kita boleh kata duit nama tak ada hak. Kalau macam akad tangan tu kira orang nampak belakang. Orang nampak belakang. Kalau macam ni kira dia jadi macam undi PRU lah. Oh saya tak sokong ni undi dia kira lain jadi isu je tu. Kalau akad tangan ni tak ada masalah, tak ada isu ke apa. Semua nampak. Ha, semua nampak benda tu. Jangan buat undi yang secara luar tadi, luar dewan sebelum kalau macam tu ramai-ramai boleh lah. Saya faham, cik rumah cakap mungkin nak budi lagi pun. Minta nama sebutnya calon-calon. Jadi kita nak berserak, kita dah prepare benda tu. Lagi 5 minit lagi. Campur-campur, siapa sokong. Jadi 5 minit lagi dia. Siapa sokong. Tunggu-tunggu lagi. Macam tu, jadi tak payah kita akan tanya. Ini bukan dalam telefon. Dalam telefon, cuma cik rumah minta ahli-ahli bagi cadangan dalam telefon. Dan siap dengan contohnya saya cakapkan bos contoh ini siapa saya kena tahu dah, saya kena kontak dah siapa berdang dah, saya kena saya sokong presiden, saya cadang presiden bos contoh ini disokong oleh berdang ini orang lain pun buat juga. Jadi nama tu kita prepare awal-awal. Nama tu kita awal sama ada bentuk kertas ke atau kita baca dalam mesyuarat ke baru kita mengundi lepas dibubarkan. Lepas JK ada tu dibubarkan baru kita mengundi. Hari kita gemak masuk ke rumah bukan kita mengundi dalam telefon. Telefon tak mengundi cuma minta nama cadangan siapa KJK-JK yang kita nak lantik. Baru ni.
itu saya faham dengan maksudnya. Jadi kijo dia pertamanya kita dapat menyelamatkan kita daripada duduk yuyak-yuyak lama dalam meeting tu. Dan kita sekurang-kurangnya tahu dah gambar awal. Oh, kajian ni kita nak suruh kepada golongan ni. Jangan sebut tu. Dan kita tak tahu. Nak buat apa? Belah ni pilih tu kalau kita tahu. Kalau cikgu mak kata kita tahu dah. Mana kita dah tahu. Tak pun nak jadi. Kita tak nak sebut. Calon sahaja. Kalau pilih tu, kepulangan dah ni. Jangan sebut. Oh, kita dah tahu dah orang ni tak apa kan. Ai kita tak tahu. Dia jadi ni kecil tapi dia tak ada tu. Dia dalam bila kita tahu dah awak. Contoh Abi Azan ni. Bukan bukan tahu tak apa pun mengata. Kita tahu calon-calon sahaja. Ya. Ha, titik tempat dia. Dia gini ah. Kalau kata tu dia gemak tu. Dia gini ah dia calon-calon dia kata pengerusi. Ada 5 calon kita tahu siapa dia 5 nama. Nama calon saja. Okey. Ya. Lah ni maksudnya suka Abel Adi Wain, Kadun Abel Zul. Kita Kadun Abel Wain. Adik kami Kadun. Kumak. Kita. Okey. Lepas tu, Jaki Lord Salon. Okey dah. Lah ni kita ada 5 calon. Okey. Jadi mereka ni akan menjadi Milo Kosong Padang. Jadi abang bila kosong padang tak tahu siapa lagi ni. Kita tak tahu lagi. Calon inilah calon-calonnya. Ah, ini calon-calonnya. Ah. Dia cakap dia betul. Jangan kata dia sudah dah tahu. Bayangnya. Jadi 5 ni contoh 5 orang jadi dicalonkan sebagai presiden kita tak secara tidak langsungnya kita oh demon ni akan tak tahu siapa-siapa lagi. Ah, tapi demon inilah yang akan menjadi kepala baru dalam betul. Frontline. Tak sebut lah cakap maksud sebut lah. Tak sebut lah. Cakap tak sebut. Nak kat apa? 5 minit ni. Okey. Satu satu. Okey. Tak apa dah. Nak kat apa? Mau beli apa dah? Ada bagai. Bagai apa? Bagai nak mari. Tunggu dulu. Lagi? Sama order. Ha, kau pernah lagi tu? Tu sekarang cucu yang kata cakap mak tu. Supaya kejuan ni adik jami boleh prepare awal. Tapi tu kita ayat lalu ni. Kalau nak buat lagu ni, adik jami boleh sedangkan lagu dah. Nama presiden, dia kaya berapa-berapa kolom. Nama nak presiden, timbal presiden berapa-berapa kolom. Nama kadangnya pencadar, adik jami boleh sedih. Kan nanti? Kau kan? Haa. Okey, jadi dalam ketaan ni moga-moga lagu ni, ni betul. Ini nama calon, pencadar, disokong oleh. Nama calon dua, pencadar disokong oleh nama calon tiga ada berapa kalau tiga empat okey tengoklah nak bila kita witan pun ada sampai dah ada witan pun masuk 2 minggu dua untuk demo masuk ha ada kami kena alert kan ada yang diri langkah tak lainnya ha patutlah dia kecil siapa dia ada tenaga dia tu. Jadi bila siap dah, apa tapi tarikh nak mengundi tu jadi kata saya kalau nama kita tak boleh. Kita tahu ke lah, kita hit ke jalan tu. Dia kena buat jalan ni. Sapa ke lah, ini lah si otor baru. Siapa dia pilih ni kumat jadi sewa baru? Tak boleh. Tak boleh, sama pengurang. Okey. Sekarang keputusannya kita ambil cadangan jalan kumat tu. Boleh. Ada kerja, apa? Ini nanti. Bobo cakap dah. Dah kerja dah kita tengok. Ada kami cuba tu. Kita buat. Okey, kalau nak buat cara biasa tu kita nyebut dik. Tapi bubuh sikit dalam fikir pun. Ha, sebab tu kita timbul kat dia tu. Tak ada, kita timbul macam tu. Dalam minum dia. Okey, rohok. Dia akan berlaku duyak-duyak lama dalam ini. Masalah. Kita nak turun. Contohnya kita nak tahu dah ni. Ni, dalam SOP satu meja rokok. Kita boleh. Ikut apa ni? Ikut. Kita tak boleh ikut lain tu. Bopo ya. Ya, jadi semak itu bergantung kepada pengurusi negara.
dia boleh kontrol kerap atau tak kerap. Kita tengok masyarakat sama ni pengurusi tak boleh kontrol kerap. Kalau ni cakap, ni cakap, ni cakap, maka dia pasar. Jadi pengurusi kena stop semua. Kita kena bagi tahu ni kadang-kadang itu nak dapat saya. Cakap ni go to the point. Jangan melayak-layak. Kalau melayak stop, awak buat cakap, jalan pula. Ada itu. Bagalah kita kena kontrol, boleh bicara. Macam lepas tu, awak dicakap, awak dicakap, awak dicakap. Jadi tak, wah, macam kita macam lagi tu. Tak nak cakap lagi, cakap lagi. Boleh kontrol sendiri? Boleh sebenarnya. Okey. Dahlah bilang, okey, kita cakap tadi, mau cakap-cakap, habis kesan. Okey lagi. Tadi tak ada tutup lah macam balik. Ada lain-lain usul tu. Tapi ada lain-lain usul. Dia apa? Lain-lain usul tu lah kali tu. Hal-hal lain tu. Bawah tu. Eh, tadi ada tertulis kan so? Bawah lagi ni, hal-hal lain ni. Lah tu. Dia apa? Eh, tanpa uniform tadi. Mana habis tu dia so? Jadi ada usulnya presiden tadi. Tapi boleh boleh diusahakan tu. Sekarang yang lama lah nak cakap. Baju ah baju kopra ada tu. Okey. Okey, Abang Zul tanda kira tadi untuk buat baju kopra. Okey. Dia suruh Perak AJK ni pilih cari harga. Harga dengan warna. Warna pilih harga apa pesing. Itu nak tra. So ya, nak tanya sekarang dah. Baru dia dulu tanya. Okey. Dah. Nak kau nak tanya demo dulu. Lagu mana sebelum kita buat baju kopra tu? Itu ubah maksud betul. Nama betul tetap nama betul. Cuma untuk penambahan ahli-ahli baru yang lain masuk, kita tambah E itu sebagai E healing. Dia kena ubah dekat RN. Pergi online boleh tak nak tahu? Ubah maksud bukan ubah betul. Betul stay PEDK betul. Tapi ubah dia persatuan kebajikan P kebajikan itu E itu E healing, T taxi, A adalah kata. Jadi e-hailing dan taxi boleh berganding. Boleh. Peratanya biar rusak atau? Sekarang berapa? Sekarang ni persatuan kebajikan komando taxi ni kata kan? E-hailing tu masuk. Jadi cuma B persatuan. Kena diarah juga ke dia maksud. Maksud. Dia boleh ubah. Daripada akronim petok. Akronim petok tadi. E untuk awal e-hailing. Kalau ada apa? Jadi antara boleh tesi dan Yeli boleh berganda bau dan ahli kita boleh makin ramah. Di Yeli dengan tesi ada ti ya. Follow. Ha? I'm follow. Lagu mana baju? Lagu mana? Jadi dekat bawah tu kita boleh buat bawah tu bersiaga bajikan beri healing tesi dan tesi. Ada. Maksud dia macam apa? Persatuan kebajikan e-hailing kebajikan e-hailing Kelulusan dulu baru boleh ubah. Okay. Ya, dia gini ya. Dia ada kat dalam meeting. Dia kena biar ada satu pertanyaan dan disokong. Dia boleh ubah. Nama dia ubah perkataan masuk daripada tu masuk perkataan petok. Dia boleh submit melalui online. Tapi kalau kita tak tahu submit tu, kita pergi beli VRF untuk minta dia tolong ah. Boleh tolong. Ha. Ada masalah tu baru. Tak ada masalah. Kena ubah. Tapi lepas lulu tu dia kena adik you kena pergi bank pula ubah dalam bank. Banyak sekali kena banyak kerja. Dia akan jadi banyak kerja. Ataupun kita ubah dia kalau kita saja. Kalau macam ni kita maintain lah. Kita ubah internal dulu.
Kita ubah, kita ubah dalam Mei ya. Dalam Mei. Kita tak ubah dari kat pasar. Dari AWS gapo. Tak payah ubah. Ayo ubah. Tapi kita menerima masuk ya. Kita tuju